Setting alarm buat jam ini 26.13. Kita di sini ada tombol 4 tombol A, B, C, D. Kita pencet tombol C buat alarm. Ini alarm pertama, kedua, ketiga. Jadi bisa 3 kali ya. Lalu kita pencet tombol C lagi buat exit ya. Kita pencet C lagi sekali. Alarm pertama ini udah aktif jam 7.17. Cara aktifinnya kita pencet tombol B. Kalau minus-minus gini berarti dia lagi alarmnya udah off ya. Kita pencet B untuk aktifin, jadi dia keluar angka. Lalu kita pencet A untuk setting jam. Pencet A ini untuk setting jam. Jam 7 udah selesai. Lalu kita mau setting menit, kita pencet A lagi ke menit ya. Kita setting jam 17, 18, jam 7, 19, oke. Okay? Lalu udah selesai, kita bisa exit ya. Exit tombol D. Jadi entah dia jam 7, 19 dia akan bunyi. Untuk cara ini kalau logo jam ini nyala berarti alarmnya udah aktif ya. Kalau logo ini buat apa? Logo ini tiap jam dia akan bunyi. Jadi jam 7 bunyi, jam 6 bunyi, jam 8 bunyi tiap. Oke, ini alarmnya dia akan bunyi ya. Jam 7, 17. Oke, alarmnya udah bunyi. Jadi kita set jam 7, 19 ya. Ini cara aktifinnya gimana? Cara matiin alarmnya gimana? Pencet sembarang tombol nggak apa-apa, dia nggak mati ya. Untuk set alarm yang kedua gimana? Kita pencet tombol C lagi. Ini alarm pertama. Lalu mau matiin gimana? Kita pencet di posisi alarm pertama, kita pencet tombol B untuk matiin ya. Lalu kalau untuk alarm kedua gimana? Saya sama, kita pencet A dulu. Kita pencet C lagi buat alarm kedua. Lalu aktifinnya gimana? Kita pencet tombol B buat aktifin ya. Jadi kalau mau setting jam gimana, kita pencet tombol A. Jamnya klip-klip, lalu kita setting jam 7. Oke, okay. Kalau jamnya udah, kita setting menit gimana, kita pencet tombol A lagi untuk ganti ke menit. Menit kita ganti jadi 20. Oke, okay, udah selesai. Lalu kita pencet D buat exit ya. Dia udah langsung ya. Jadi jam 7.20 udah langsung aktif. Oke, okay, kalau untuk mati kita pencet tombol sasar. Oke, okay, lalu kita mematikan alarm gimana? Kita pencet C lagi. Untuk alarm pertama udah mati, untuk alarm kedua masih nyala. Kita matiin gimana? Kita pencet B. Ya, oke, okay, ini udah mati ya. Lalu kalau untuk alarm ketiga gimana? Caranya sama, kita pencet C lagi. Oke, okay, caranya sama kayak gini ya.